Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alika fatalam yumsalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal khusus ila ruhil muallif syaa'unillahi lahum al fatiha. Wa billahi masyaallah. Alhamdulillah wa alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim atau pengajian kita, melanjutkan tafsir surah Asy-Syura memasuki ayat yang ke-8. Kita mundur satu ayat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ayat ketujuh surah Asy-Syura. Wakadzalika, dan seperti itu, auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu, hai Muhammad, Qur'anan Arabian, Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Litundira, supaya kamu bisa memberikan peringatan, ancaman-ancaman, tukhawifa, menakut-nakuti, ummal qura, ibu negeri, yang dimaksud adalah penduduknya Mekah. Waman haulaha, dan juga di sekitar dari Mekah itu seluruhnya lah. Jadi Al-Quran kami wahyukan kepadamu supaya kamu bisa memberikan ancaman-ancaman, memperingati, menakut-nakuti penduduk-penduduk Mekah itu dan sekitarnya. Watunzira yaumal jama'i, dan juga supaya kamu bisa memberikan ancaman kepada mereka itu, yaumal jama'i, akan adanya hari perkumpulan nanti. Kapan? Yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. La raiba fihi, yang mana hari kiamat itu tidak perlu diragukan lagi, pasti. Dan kalau sudah kiamat terjadi, fariqum fil jannah, akhirnya nanti segolongan ke surga, wa fariqum fis sa'ir, segolongan lagi ke neraka, terbagi dua nanti. Hai Muhammad, kami telah mewahyukan kepada Al-Qur'an, ayo beri peringatan-peringatan kepada mereka itu. Ayat ini tidak ada kata berikan kabar gembira, dihibur mereka, tidak ada. Karena saat itu belum
belum pas untuk dihibur. Rata-rata mereka memang orangnya kada taat, kada menuhankan Allah. Jadi belum ada istilah berikan kabar gembira kepada mereka yang taat, berikan ancaman kepada yang maksiat, tidak ada. Langsung khusus aja dulu. Nah, karena saat itu Nabi diutus adalah saat itu. Apa lam yakun mahallu lil busyra, tidak ada tempat saat itu untuk berikan kabar gembira. Li'annal khalqa, karena waktu itu penduduk Mekah kuffarun, seberataan orangnya masih kafir. Gitu. Nah, jadi cocok aja kalau kita memberikan nasihat-nasihat nanti kepada orang-orang yang lingkungannya di situ kebetulan hampir ya maksiatan aja itu, oh, serang aja dengan ayat-ayat ancaman itu supaya inya mau sadar takutan. Nah, itu kemudian karena nanti ada hari akhir, bila di hari akhir itu bagi dua. Nah, setelah itu baru di akhirnya diberikan pilihan. Kalau sudah di akhirat, kalau sudah sampai kiamat, wahai penduduk Mekah, itu nanti ada sebagian yang dapat keberuntungan, dapat bahagia ke surga. Tapi ada yang kada mau nurut, ya, wadzalimina, lain belum. Wafariqum fi sa'id, dan segolongan lagi ke neraka. Pilih aja situ lagi. Yang penting kamu sudah tahu disampaikan. Lalu Allah menyatakan kepada Nabi kita juga, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah, seandainya Allah mau, selesailah sudah, pasti Allah jadikan mereka semua manusia ini ummatan wahidah, satu umat saja, tidak berpecah-pecah. Ai tafsirnya ala dinin wahidin wa huwal Islam, semuanya penyembah Allah, agama Islam semua. Kalau gitu kada terpakai ya rasul, sudah kada terpakai lagi diutus banyak ulama segala macam itu. Tidak ada tantangan hidup kalau Allah mau. Nah, walakin tetapi yudkhilu man yasha'u fi rahmati, ada segolongan yang Allah masukkan mereka fi rahmati, ke dalam rahmat Allah. Ai maksudnya adalah dalam maksud golongan yang fariqun fil jannah tadi, dapat rahmat Allah. Wadzalimun, nah, dan untuk orang yang zalim, tafsirnya al-kafirun, orang kafir. Kenapa di ayat ini sebutnya dengan wadzalimun, orang zalim, tidak langsung disebut orang kafir? Karena kezalimannya itulah sehingga dia menjadi orang kafir. Zalim tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada yang semestinya yang Allah kehendaki. Diberi akal, coba difungsikan baik-baik, digunakan baik-baik. Siapa yang paling pas disembah itu siapa? Kada digunakan itu. Zalim namanya. Nah. Jadi untuk orang-orang yang zalim, tafsirnya orang kafir, malahum min wali wala nasir. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung, wala nasir, juga penolong. Artinya tidak ada yang bisa menolak mereka, menghalangi mereka dari siksa Allah. Yang disebut tidak langsung siksanya, tetapi langsung. Kalau untuk orang yang zalim, kada seikung-ikung yang bisa membantunya. Membantu apa? Pahamannya sudah tahu tadi, membantu untuk ke neraka. Kalimatnya beda. Orang zalim dimasukkan ke neraka, bisa aja ada yang dengan dikena nolongi, tapi tidak. Orang zalim masuk neraka, orang kafir pasti. Tetapi ingat, saya ikung-ikung kada ada yang menolongnya kena itu. Nah, mantap banget gitu jadinya. Iya, ini untuk orang penduduk Mekah asalnya, tetapi ayat ini untuk semua kita juga. Tinggal masing-masing bisa mengambil
apa namanya manfaat atau hikmah ibrah dari ayat ini aja. Yang jelas sudah diberi peringatan, kita-kita diingati Allah juga lewat Al-Quran sudah, nasihat-nasihat sudah ada, kemudian hasil akhirnya nanti ada bila sudah terakhir ke surga atau ke neraka, tinggal kitanya aja. Ayat yang ke-9, amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang penduduk Mekah asalnya, ya, amittakhadhu min dunihi, apakah patut kalian menjadikan dari selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung, penolong, sama aja juga, atau orang yang diberikan kepercayaan? Apa maksudnya selain Allah? Tafsirnya ail asnam. Orang penduduk Mekah, patutkah, wajarkah kalian menjadikan berhala-berhala itu sebagai pelindung kalian nanti, penolong kalian? Kenapa? Memang kada bisa apa-apa. Paskah, cocokkah seperti itu? Nah, lanjut ayatnya dulu. Fallahu huwal waliyu. Ingat, maka Allah lah yang al-wali, yang penolong itu. Iya. Wa huwa yuhyi al-mauta. Dialah Allah yang menghidupkan yang mati-mati itu nanti. Orang-orang kafir Mekah, pas ajalah, cocok ajalah kalian menjadikan berhala itu sebagai pelindung kalian, padahal Allah yang bisa memberikan perlindungan itu. Dan ya Allah lah yang menghidupkan al-mauta, yang mati-mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu al-qadir, maha kuasa. Kalau memang tadi diberi peringatan penduduk Mekah, ya, kemudian lagi diberi peringatan dalam hal yaumal jama'i tadi, hari perkumpulan, hari kiamat. Nah, ingat, kalau kada percaya adanya hari kiamat, proses awalnya adalah bangkit dari kubur, bahwa kamu harus tahu wahwa yuhyil mauta, dia Allah itulah yang harus disembah, yang bisa menghidupkan orang mati-mati dalam kubur itu, membangkitkan maksudnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu apapun maha kuasa. Kemudian lanjutannya ayat ke-10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hai Muhammad, wa makhtalaftum, dan apa-apa yang kalian perselisihkan dengan orang-orang kafir Mekah asalnya, fihi, ya, min syai'in, dari sesuatu apapun, baik urusan agama ataupun yang lainnya daripada agama, fahukmuhu, maka hukumnya nanti atau putusannya nanti ilallah, kepada Allah. Tafsirnya yaumul qiyamah, hari kiamat, yufassilu bainakum, Allah akan menyelesaikannya nanti. Ini ayat kalau sudah memang terus disampaikan nasihat-nasihat, sampaikan ancaman-ancaman juga, masih mucil juga, masih kada mundur, bahkan melawan segala macam lah. Nah, atau ada istilah mau kompromi dalam hal agama misalnya. Iya. Atau apalagi?
masing-masing bahasa orang itu mengklaim, katanya menganggap dia yang paling pas, dia yang paling benar. Apalagi misalnya ketika Nabi menyampaikan dakwahnya itu, ada yang membantah, ada yang mendebat, ada yang sampai meminta sesuatu yang di luar akal. Tapi Allah kan menolong dengan mukjizat itu. Nah, ayo, apa-apa yang kalian berselisih, hai Muhammad, ia perselisihkan dengan kalian orang kafir, sesuatu apapun, maka setelah kamu menyelesaikannya, ternyata itu juga belum selesai, udah, fahukmuhu illallah, urusannya itu nanti keputusannya Allah aja, sudah, akhirat ada aja, yufassilu bainakum, Allah akan menyelesaikannya nanti hari kiamat di antara kalian, udah selesai, itu aja. Kan sudah dilawan kayak gini, sampaikan ini, masih juga kada habis-habisnya, udah, hai, yang penting tugasmu sudah nyampaikan. Nah, dan itu diselesai di dunia, tidak akan selesai, kada apa-apa, tunggu aja. Kalau kita wayahin ini bahasanya, kita ini kan kalau orang bujur-bujur beriman mantap sudah, yakinlah dengan cara agama yang kita anut seperti inilah akan mendatangkan kebahagiaan pasti di akhirat nanti. Ya. Lalu orang lain pahamannya beda. Mereka itulah katanya juga yang akan selamat di akhirat nanti. Nah, masing-masing enggak, yang situ iya, yang paling bujur juga aja gitu. Atau sesama kita sudah seagama Islam, lalu ada paham-paham yang berbeda-beda gitu. Nah, kita mengikuti yang bujur-bujur lah, ikuti dari sunnah Nabi apa semua itu. Lalu ada menyatakan itu salah, itu sesat kalau kayak itu bahasanya itu. Kada kau dikompromikan juga, kada selesai, kada habis-habisnya. Nah, udah, fahukmuhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Udah, Allah kita ma'atur di akhirat. Itu kalau sesama kita tuh, yang beda-beda paham. Misalnya tuh. Nah, yang jelas, kita beribadah dengan penuh keyakinan yang ada dalam diri kita. Lalu karena kita ketujuh membuka alat komunikasi kita tuh, ada masukan-masukan, atau kadang nonton di TV gak bisa juga, atau mana yang paham-paham yang bisa-bisa mengkritisi yang sudah kita lakukan selama ini. Kan sesama Islam aja pahamannya macam-macam, ada bid'ah lah apalah, katanya syirik lah apalah gitu. Tetapi kita mengikuti ulama-ulama kita, yang ulama itu tentu mengikuti guru-gurunya sebelumnya, orang-orang saleh dan seterusnya, dan dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan mereka dan sampai meninggalnya mereka menjadi orang yang bujur-bujur baiklah. Udah, tapi itu dikritisi oleh orang-orang yang kadang-kadang setelahnya. Kita kan bisa melawan, dalil kita kadang ngerti juga. Hah? Udah, fahukmuh ilallah, kada bapa aja ikam-ikam kami-kami. Nah, udah selesai. Ilawan kita kada bisa melawan juga. Ya kan? Kan ada paham-paham di Indonesia aja macam-macam. Ya mulai sudah itu buka aja di Google ke apakah jawabannya gini. Yang kadang-kadang mengkritisi atau menyatakan yang sudah kita lakukan selama ini adalah itu syirik katanya. Aduh, berarti kita ini berumuran salah lah. Nah, kan bisa goyang-goyang gitu. Nah, jadi udah kada usah dipikirkan lah ke itu. Kalau saya tapi dibacai, fahukmuhu ilallah. Udah. Yang jelas, kita ngikuti ulama-ulama yang jelas aja lah sudah. Lain ulama-ulama yang bahasanya karbitan. Ya, karbitan. Bakarbit. Nah, udah. Wah, ini tantangannya macam-macam. Nang tak andum-andum tuh, menang tuha-tuha kan tapi terlalu lah. Nang andum-andumnya belajar-belajar agama tuh, belajarnya lawan guru, gurunya guru Google. Nah, inya ketujuh bisa nyalahkan kita nang tuha-tuha ini. Ada apa-apa, fahukmu ilallah, selesai. Baik. Hei, zalikumullahu rabbi, itulah Allah Tuhanku. Iya.
yang maha kuasa, yang memutuskan tadi itu, yang menyelesaikan nanti. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Fawattu, ya, aku berserah, menyerahkan urusan. Wa ilahi unib, dan hanya kepadanya lah aku juga kembali. Selesai. Ikam kembali ke siapa? Terserah ikam. Kita nanti digoyang-goyang mereka itu. Ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yad'ra'ukum fih laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Fatirus samawati wal ard, itulah Allah Tuhanku. Allah yang mana? Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit yang berlapis-lapis. Wal ard, dan bumi. Ayat tafsirnya mubdi'uhuma, ialah yang menciptakan langit bumi tanpa ada contoh sama sekali. Itu namanya arti fatir itu. Ya, fatir itu menciptakan, fatirus samawati. Tapi menciptakannya, pahamannya yang kada ada contohnya tuh. Mun ada contohnya kita mau jiplak. Nah. Apalagi Tuhan Allah, ja'alalakum min anfusikum azwaja, dia juga yang menjadikan dari diri-diri kalian itu asalnya diri kalian azwaja, pasangan, berpasangan. Haitsu khalaqa Hawa bintul Adam. Tafsirnya, yang mana dialah yang menciptakan Hawa dari rusuknya, tulang rusuknya Adam. Ail al-yusra, tulang rusuk yang sebelah kiri. Wahuwa na'imun, dan Nabi Adam riwayatnya rahatan saat tidur, saat guring. Falamma istayqadha, ketika Nabi Adam terbangun dari tidur. Sakana, ay, ada rasa nyaman hati melihat. Iya. Wa mala ilaiha, lalu cenderung hati melihat si Hawa ada di hadapan. Hati tertarik maksudnya. Wa madda yadahu, lalu Nabi Adam mengulurkan tangannya ilaiha, kepada si Hawa. Tetapi faqalatil malaikah, malaikat berkata, "Ma, jangan." Ya, mah, jangan. Ya Adam, jangan wahai Adam, stop. Qala, ujar Adam, lima. Why? Wah, ada juga why gitu. Kenapa? Waqad khalaqahallahu li, bukankah si din di hadapan ini? Oh, si din. Ya, bukankah Siti Hawa di hadapanku ini adalah Allah ciptakan untukku? Faqalu, lalu malaikat berkata, tentu malaikatnya tidak satu di sini. Nah, salah satunya berkata, hatta tu'diya mahraha, kamu harus membayar maharnya dulu. Jadi bicara mahar itu kalau hendak kawin, mulai pemulaan perkawinan di atas muka bumi ini sudah ada. Iya. Sudah ada. Jadi wajib mahar itu. Wa atun nisaa asadqatihinna nihlah, berikanlah kepada perempuan mas kawin mereka. Mas kabar aja, perak kawin ya. Mas kawin, iya, mas maharnya, iya. Ayo berikan mahar. Qala, ujar Nabi Adam, wama mahruha, maharnya apa wahai malaikat? Qalu, kata malaikat, hatta tusalliya ala Muhammad salasa marrat, mas kawinnya mudah, ucapkan salawat kepada Muhammad 3 kali, padahal Muhammadnya belum ada. Disitulah
para nabi-nabi, para rasul utusan Allah sebelum diutus Muhammad, sudah penasaran mereka-mereka itu ada nama Muhammad disebut Allah, disebut malaikat. Nah, tiga kali. Jadi, mun kita hendak misalnya tuh kada bermodal hendak kawin. Iya. Hendak kawin kada bermodal. Bolehlah salawat aja tiga kali. Malah jari misalnya lah. Misalnya gitu tuh. Nah, karena mas kawin tuh seharusnya memang harus ada nilainya. Iya. Salah satu misalnya kita punya ilmu. Nah, lalu kita memberikan mengajari istri kita mas kawinnya itu bolehlah, tergantung si calon bini dulu. Mencalon bini akur aja boleh, menyakad akur enggak boleh. Nah, ayo terserah aja, tapi yang jelas yang ada nilainya, kada boleh kada ada nilainya. Kalau ilmu kan ada nilainya. Nah, aku mas kawinnya dengan mengajari istriku baca Quran sampai khatam 30 juz. Hah? Enggak apa-apa. Tapi tidak cash. Mengada mun cash, lawas banan nunggu berapa bulan hanya bisa kumpul cash-nya nih. Iya, disebut tidak dalam kotan. Tunai tidak. Salah, boleh aja. Satu riwayat, lamma rama Adam al-qurba minha, ketika Nabi Adam menghendaki mendekati Siti Hawa, talabat minhul mahra. Iya. Siti Hawa-nya setelahnya minta, mana tebusannya dulu? Mana maharnya? Nah, satu riwayat begitu. Faqala ujar Adam, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa ma ja'atiha, ngadu Nabi Adam lawan Tuhan, wahai Allah, apa yang aku bisa berikan kepada Siti Hawa itu? Si Hawa itu apa? Nah. Faqala, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, salli ala habibi Muhammad ibn Abdullah 20 marrah. Bacalah, ucapkan salawat kepada kekasihku Muhammad bin Abdullah itu 20 marrah, 20 kali. Dari 3, ini 20. Yang mana dipakai? Pakai aja 20. Termasuk sudah yang 3. Falamma fa'ala, ketika Adam sudah membacanya 20 kali dilakukannya, ma amara bihi khataballahu lahu khutbatan nikah. Lalu Allah berkhutbah membacakan tentang masalah nasihat perkawinan lah gitu. Khutbah nikah itu seperkawinan. Tsumma qala, selesai Allah berfirman, isyhadu ya malaikati wa hamlata arsy, saksikanlah wahai malaikatku dan seluruh juga malaikat pemikul arsy, anni, sesungguhnya aku zawajtu amati Hawa, aku telah kawinkan. Iya. Siapa? Si Hawa. Amati itu budak perempuan lah gitu. Hamba perempuan. Iya, hambaku yang perempuan si Hawa min abdi Adam dengan hambaku laki-laki yang namanya Adam. Iya. Gitu. Jadi ini berarti kayak gini lah tafsirnya lah dalam hasyiah ini. Makanya khutbah nikah dulu anyar zawajtuka wa ankahtuka, aku nikahkan, aku kawinkan. Nah, jadi ada khutbah nikah dulu. Khutbah nikah itu nasihat sebenarnya. Cuma rata-rata khutbah nikah kita kada diterjemahkan. Bahasa Arab aja. Kalawasan nunggu kasihan anak akan nikah. Tegang lawas banar sudah. Mukadimahnya panjang banar. Nah, jadi apabila mulai ini akhirnya blank jadinya. Nah, iya. Nah, ayo habis itu baru akan nikah. Jadi ada khutbahnya dululah. Nah, habis sudah. Jadi kembali lagi. Hei, wahai orang penduduk Mekah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan yang mati-mati itu, bangkitkan dari kubur. Kemudian Allah lah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal, kepadanya lah aku berserah diri dan aku kembali. Dan dialah juga yang fatirus samawati wal ar, yang menciptakan langit bumi tanpa ada contoh sama sekali. Dia juga yang menjadikan dari asalnya sendiri kita juga asalnya nih, yaitu pasangan hidup, yaitu riwayat awalnya adalah yaitu pasangan Nabi Adam yaitu Hawa. Wa minal an'ami azwajan, dialah juga menciptakan dari al-an'am binatang-binatang ternak itu azwajan berpasangan juga, dzukuran wa nisa'an, ada yang jantan ada yang betina.
itu. Allah ciptakan berpasangan seperti itu, yajra'ukum fihi. Allah ingin menjadikan kalian berkembang biak nanti. Kalau kada nanti kosong masjid, mall kada ada misi lagi, kada ada keturunan lagi. Iya, bitawalud beranak, itu kan? Terus kemudian Allah yang mana tadi itu yang menciptakan ini berpasangan itu lagi menuh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah yang tidak ada seperti seumpamanya, sepertinya aja itu tidak ada. Iya, sesuatu pun. Iya. Wa huwa, dialah Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir, Allah juga yang maha melihat. Penutup ayatnya seperti ini. Iya, sudah diajak macam-macam, sudah suruh digunakan akal supaya dicerna, direnungi, pelan-pelan dihayati, ditafakuri. Allah yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Allah yang lagi menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan karena Allah menginginkan supaya ke dalam kehidupan ini makmur, orangnya banyak untuk bisa mengelola kehidupan ini. Tapi ingat, Allah yang maha mendengar, Allah maha maha melihat. Selama kamu hidup di dunia ini dalam berpasang-pasangan, dalam mengelola kehidupan ini, ingat Allah maha mendengar apa yang kamu ucapkan, baik diucapkan dengan lidah atau diucapkan hanya dengan hati, bisikan-bisikan hati. Hati-hati, ingat-ingat. Al-Basir, Allah juga maha melihat yang nyata dan juga yang lebih-lebih. Al-Basir itu yang di dalam kita, hati kita. Artinya apa? Supaya kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini yang berpasang-pasangan tadi itu, supaya rami, kita tidak lupa kepada Allah yang Allah selalu mengawasi kita, yang Dia maha melihat, Dia maha mendengar. Kalau kayak itu perasaan kita dalam keseharian kita, aman sudah. Kada bakalan kan kita melakukan tuh hikmah atau manfaat, faidah setelah orang mengenal Allah yang Allahnya maha mendengar, maka dia berusaha untuk menjaga lidahnya, baik lidah yang nata di luar zahir ataupun lidah hati bahasanya. Kenapa? Kita ada sangka-sangka kada baik didengar oleh Allah, bisikan hati kita didengar Allah. Ya. Siapa lagi Allahnya? Allah yang maha al-basir, maha melihat. Melihatnya Allah dengan apa? Dengan penglihatannya. Kalau kita melihat dengan apa? Dengan alat. Kalau dengan alat melihat terbatas, terlalu jauh kena melihat, terlalu parak kena melihat juga. Bulu mata itu paraknya banana, melihat berapa? Ada tahu? Kalau melihat dengan alat, suatu saat juga alatnya sudah pelan-pelan rusak, ada berfungsi lagi. Oleh sebab itu, kalau kita masih berimannya kepada lahir aja manusia, Allah melihat, manusia melihat, malu kepada manusia karena manusia melihat, bisa kita berlindung masih, bisa bersembunyi. Tetapi kalau sudah kita betul-betul meyakini, beriman kepada Allah, Allahnya yang maha melihat, mendengar termasuk tadi juga sudah, kada ada tempat kita hanya melakukan maksiat. Malu sama Allah, dilihat Allah. Berarti selamanya dimanapun kita tidak merasa bahwa seorang diri, terus bersama Allah terus, yang Allahnya maha melihat tadi. Nah, kalau kayak itu, asal beriman mantap kayak itu aja, ingat kada bakal melakukan maksiat. Makanya kata Nabi, la yasriku amdun haida yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri itu kalau dia saat mau mencuri wahwa dia dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah. Beriman kepada yang kayak apa? Yang Allahnya yakin dia melihat, Allahnya maha mendengar. Nah, itu tinggal kitanya. Lagi baik-baik dijaga keimanan kita kepada Allah, yang Allah selalu melihat kita, selalu mendengar kepada kita. Biar seorang diri kita tidak berani berbuat, karena kita iman kita terus kontak ketika kita berzikir, menyebut nama Allah dalam keseharian kita, atau membaca doa-doa keseharian dalam aktivitas kita.
doa hendak makan, hubungannya kepada Allah. Habis makan, alhamdulillah, masuk kamar kecil, baca doa, ingatnya kepada Allah juga waktu berdoa. Nah, hendak ke pasar, baca doa juga. Semualah, naik kendaraan, baca doa, selalu hubungannya ingat kepada Allah. Allah yang mana? Sesuai dengan di mana kondisi kita. Iya, kalau kita dalam perjalanan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ingat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha, ya apalah, yang Maha Kuasa, yang berkehendak. Lalu kita memohon kepada Allah, kiranya Allah menyelamatkan kita dalam perjalanan ini. Ingat kita gitu. Kemudian, apalagi si Allah Tuhan tadi itu, ayat 12. Iya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Miliknya lah, milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tafsirnya mafatihu khazainihima minal matar wan nabat wa ghairihima. Milik Allah lah kunci perbendaharaan baik yang di langit ataupun di bumi. Apa maksud perbendaharaannya? Di antara tafsirnya sumbernya dari hujan. Allah yang mengatur kunci bisa hujan kadanya tuh Allah. Karena bersumber dari hujan, rezeki kita berlimpah. Kalau kada hujan, kada bakalan makan kita. Kayak apa tanaman tumbuh? Wan nabat, tanam-tanaman, wagadiyak, dan yang lain dari hima, lain pada itu lagi. Allah yang menentukan itu. Oleh sebab itu, lanjutan ayatnya. Ya butusutur rizqa liman yasha. Allah yang membuka, menghurai, meluaskan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Banyak duitnya, tafsirnya imtihanan, tapi ingat itu merupakan ujian Allah. Bila banyak rezeki diluaskan Allah, wah lancar banar. Keran rezekinya tuh kayak itu. Dapat duit itu kada tunggal recehan kada, duitnya gana-gana langsung atau blok langsung. Nah, menghitung aja koler sudah, paksa minta bantuan lawan orang atau alat hitung. Nah, ayo. Tapi ingat, itu tafsirnya imtihanan, merupakan ujian dari Allah. Rezeki Allah yang mengatur. Nah, kemudian wa yaqdir ayyudayyiquhu liman yasha ibtilaan. Allah jugalah yang menyempitkan rezeki bagi yang Dia kehendaki ibtilaan, dan ingat itu merupakan cobaan dari Allah. Tetapi kita yang hidup ini disuruh melaksanakan ikhtiar, usaha ikhtiar. Iya, berarti kan banyak ayat cari ikhtiar usaha itu. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila sudah tuntung salat, silakan bertebaran keluar dari masjid, wabtaghu, carilah min fadlillah, karunia Allah. Nah, perintah mencari karunia Allah, rezeki. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan si malam untuk kita tidur kayak selimut, guringan, istirahat, beribadah di rumah aja, kada kemana-mana. Waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan, tempat kehidupan. Nah, disuruh, berarti kita bekerja mencari nafkah, melaksanakan suruh Allah. Ibadah juga namanya kalau ingat. Makanya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, nah, berangkat cari duit, cari rezeki. Tapi ingat, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki seorang hamba dan juga yang menyempitkan itu. Tapi aku disuruh oleh Allah melakukan, cari usaha ikhtiar. Berusaha ikhtiar, melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah berarti namanya melakukan perbuatan taat. Nah, asal tahu aja, bang, ngerti aja. Jadi jangan dianggap orang mencari duit rajin kepadakan. Ini dunia terus dikejar. Siang kada cukup, malam masih juga. Nah, iya. Tapi inya ngerti agama. Iya. Kalau aku kada rajin kayak ini, jadinya kan
kaya. Kan aku jadi beban masyarakat, minta-minta lawan orang. Aku anak menghidupi keluarga aku supaya bisa nuntut ilmu. Nah, iya. Tapi kan ini sembahyang lengkap. Puasa tetap puasa, kewajiban salat tunai. Jual belinya bujur-bujur. Iya. Berapa harganya? 100 ribu. Bisakah 70 ribu? Kada bisa. Tadi ditawar orang sudah kada dijual. Mana ada orang lewat? Iya. Atau aja untuk ikam aja jauh anu. Tapi jangan bepadah lawan orang lah ajar. Memangnya kenapa? Kalau bepadah ikam dilarangi orang sopan. Iya. Bahkan jual beli yang benar itu kan bagusnya berakad itu kan. Nah, iya. Kita beli. Berapa harganya? Berapa tadi itu? Sarsibutnya Pak. Makasih, saya beli itu. Makasih Pak. Biar aja nya makasih. Dan terus kita saya beli 100. Enggak usah disebut nama juga. Ya kita beli gitu. Enggak. Kemudian kita tukar. Apa Pak? Itu tukar lagi, Jar. Masa tukar tak tukar terus? Tukar itu berhuruf artinya kan? Iya. Saya pelan-pelan memberikan masukan-masukan karena yang berjualan itu berjilbab. Jadi kita sampaikan. Nah, ini Pak, makasih Pak. Ya, saya beli ya gitu-gitu. Ngertilah kayak gitu-gitu. Ada yang ada ngerti, ada banyak makasih gitu. Iya. Begamatan diingati. Pasar kedondong tuh kadang diingati juga begamat. Oh iya. Iya, iya, tapi pelan-pelan kan tahu. Kita ke pasar kedondong kadang baju kaos kah apa. Sebagian kada tahu juga kita. Nah, jadi begitu ya kita beli masalahnya terserah supaya hati itu nyaman. Iya. Akad jual beli kan begitu. Iya. Udah. Mun anu tukarlah ya gitu. Kenapa Pak ditukar? Oh, jar. Ah, kesalah pulang. Nya di sini kan kada tapi bisa orang bahasa Banjar. Iya. Yuk, kayak itu nah kita. Kita beli gitu. Ya. Coba lihat. Apalagi kita kayak di yang makanan nah yang cepat saji itu. Kan bayar dulu baru dimakan. Tuh, mantapnya benar. Iya, enggak maunya makan dulu nyari bayar. Nah, transaksi dulu. Nah, ya. Nih, Pak. Nah, suruh kita. Ya, berapa deh? Ya, kita beli. Nah, ini, Pak. Makasih. Ya, kita beli. Kalau yang nanti, ya, Pak, dijual. Ya. Ditambahinnya bahasa. Makasih, Pak. Ya, kita jual. Ya. Nah, iya. Kada salah kita bocap itu. Biar aja pada kampungan. Kadanya kampungan, nah. Orang kada tahu agama mana lagi masih kayak itu. Kalau nyebujur-bujur apik. Ujar bahasa banyak apik. Kehati-hatian. Kalau bahasa tasawuf warak namanya. Ya, warak. Iya. Warak terhadap yang haram hukumnya wajib. Iya. Tapi kalau untuk orang sauf kepada yang syubhat itu wajib untuk mereka. Kalau bisa tawar-tawar itu. Hati-hati kita. Supaya longgar kayaknya anak mati itu longgar. Kepala tuh kata bisa macam-macam lagi sudah nyaman kita bulik mudahan gitu aja. Jadi wayah ini depan berlurus-lurus sudah pegamatan gitu. Nah, bila ada rasa-rasa tamakan punya orang misalnya kada tahu juga nama nakah bersedekah kita. Yang kira-kira ya Allah saya ini bersedekah. Saya ini memasukkan ini ke celengan ya Allah. Sampaikan ya Allah Nina. Siapa tahu dulu saya pernah ada zalim kepada hak orang, milik orang. Aku udah tahu yang mana ya Allah, engkau aja bisa menolongi. Nah, kira-kira berapa dulu pernah mungkin. Ya, terserah sampai ada dugaan kuat sudah terbayar lunas. Allah yang mana kan dahulu. Habis anak mah gak tahu di mana utangnya, kada tahu juga. Di mana kata makan orang, kada tahu juga. Tapi untuk mengamankan, menyamanakan hati, bersedekah kita niatan membayari. Minta bayari akan Allah, nah Allah yang menyerahkan nanti nih, nang duit kita nih, membayar orang-orang yang pernah mungkin kita makan miliknya dengan kada benar misalnya tuh. Bah, kalau saya jauh-jauh, mun kisah Nabi Isa itu, berjalan aja tuh, di kampung kadang, nah anak berjalan, pas hari gerimis, bawa parang nggak pulang, tang, potong daun pisang orang, nah aja, memori daun pisang, jalan gitu. Daun pisang siapa, sepelawah, punya orang. Bah, itu tuh di akhirat selesai loh itu kada selesai kada di dunia banu. Nah, kaluai bahari apakah? Iya. Saya ingat dulu
lagi kecil di kampung umpat juga menjatuh, menjauh buah manggis gak apakah kan? Padahal banyak ya pun seorang peninian juga sepun manggis umpat juga beramian apa gitu. Nah ambil kan, saya ketika saya masuk pondok langsung saya bilang sama mama, ma sampaikan kepada bapak haji itu, napa haji itu, saya dulu pernah ikut juga kawan menjatuh buah habis subuh itu, habis salat subuh kapan agak remang-remang sudah umpat juga bergabung beramian. Nah lawan tapih kayak ini, nah buat sini rambutan dikandut kayak ini. Tuh sampaikan bahwa minta hal minta ridha sudah nak kejar tuh. Nah, longgar Pak Ay. Jadi jangan sampai ketika menjelang sudah semakin tua keingatan apa namanya gawean kita yang itu tuh, itu yang akan menghantui kita, membuat kita kada nyaman, nanti semakin uzur kita. Selesaikan pelan-pelan. Minimal tadi kalau sudah tidak ada jalan lagi untuk kita, maka bersedekah dengan niatan ini untuk orang-orang dan mintakan ampun orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi itu. Nyaman longgar kita. Itu yang kayak itu tuh, apalagi mana utang diingatakan bujur-bujur, ini kada mengingatakan sama sekali utang. Ada manusia kayak itu kada dah ada berpikir, anu pak saya punya utang nanti belum bisa bayar ya pak ya, mohon itu kada dah hendak mengingat, kada dah kayak itu, ditagih aja kada bayar. Hah, ayo mati kayak apa itu nanti itu. Zaman Nabi, kalau Nabi hidup, ada bisa utang, ada. Ya Nabi, selesaikan dulu. Aku kan akan menyembahyang, ya kan? Nabi tidak akan mensalatkan orang kalau masih belum selesai utang itu. Iya. Nah, ayo bunyi dari sudah lah. Makanya, pindahkan utang itu kepada ahli waris. Jadi yang mati, kada bisa utang lagi kan? Yang berutang siapa? Ahli waris. Nah, itu namanya melanjutkan tanggung jawab nanti itu. Masuk penjara lah, serah lagi. Baik, sudah sampai isya. Demikian dulu pengajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'na fid din wa 'alimna ta'wil wa rzuqna fahma istiqamah. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.